Ya, pintol-pintol ya. Oke, ketemu saya lagi ya di Al-Ghazi Traveling Channel. Sekarang saya mau berburu aglonema di sepanjang jalan ya. Kita buat tema menyusuri jalan aglonema. Oke. Kita dapat apa aja di perjalanan, kita susur sungai, susur kali, susur jalan, dan susur hutan gitu ya. Kita akan menyusuri setiap jalan yang kita lalui ya. Oke, untuk selanjutnya jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Nah, ini kita sekarang lagi di Karang Tengah, Desa Dukuh Kresek, Desa Karang Tengah, Poncowarno. Oke, kita mulai susur-susurnya ya. Kalau ada kita berhenti. Ayo, Pak. Mana ini kita dapat? Kita dapat aglonema warna putih ya. Ini termasuk aglonema langka. Ini saya kasih tahu. Ini yang putih pol dominan. Banyak sekali guys, liar ini. Tinggal ambil kayaknya ini. Ini juga banyak yang warna hijau, banyak sekali ya guys, sekali. Nah, kebanyakan aglonema di sini itu tumbuh liar tanpa ada yang nanam ya. Saya tidak tahu dulunya kayak gimana, tapi ini emang natural banget. Natural, tidak ada yang menanam. Ini cuma di selokan-selokan guys, di pinggir jalan raya ya. Oh, ini dia, kita dapat lagi. Banyak sekali ternyata guys. Ini dia, ada juga. Oh, ini dia, kita dapat. Itu dia guys, ini liar guys. Itu dia, bagus. Kita susur lagi, ini dia ada lagi. Ini yang jenis tutul-tutul. Jenisnya tutul-tutul warna-warni. Bentar guys, ada guys. Ini juga liar guys. Oh, bagus sekali ya guys. Kita di sini banyak. Oh, yang di ladang-ladang juga banyak ya. Oh, itu dia, banyak sekali guys. Kalau di sini enggak laku ternyata. Yang pati itu banyak sekali yang pengen punya ini. Ternyata di sini ada lagi, banyak sekali. Ini ada nggak ya guys? Jalannya kurang bagus.
ada kayaknya, guys. Oh, ini jenisnya banyak nih, Pak. Zoom dulu. Nah, ini dia aglonema-nya. Ini bintik-bintik putih sama kombinasi pink. Ini juga dibiarkan di tempat